Harapannya bisa sekolah sampai selesai, tidak ada angkatan apapun, nanti bisa meraih cita-citanya sendiri. Ya, oke, masih hati-hati ya. Belajar di tiga sekolah di Kota Depok dibuat tak berkutik kemarin pagi. Mereka tak bisa mengelak ketika aparat Polsek Pancoran Mas mencekat di jalan kecil menuju tempat sekolahnya. Tas anak-anak ini pun digeledah Pak Polisi. Eyalah, bukannya buku pelajaran, sejumlah anak malah membawa benda-benda terlarang. Ada yang ketahuan membawa celurit, gear yang dimodifikasi, bahkan sepaket ganja siap pakai. Ganja punya kamu sendiri lagi alasannya. Apa? Itu bukan teman kamu, Bos. Orang lain. Teman saya enggak kenal. Orang namanya teman baru. Aduh. Mending belajar aja yang benar, Boy. Negara butuh anak muda tangguh, bukan yang seneng tawuran, apalagi berurusan sama ganja. Angga dan Faisal, Bos Kota TV melaporkan.